Mari kita gunting. Jangan digunting, sayang. Gak apa-apa, mah. Demi Pop It sendal. Sendal Pop It. Assalamualaikum, teman-teman. Halo, guys. Aku udah punya rumah Pop It. Punya tas Pop It. Punya HP Pop It. Dan jam tangan Pop It. Alhamdulillah. Pop It apa lagi ya yang belum aku punya? Sendal Pop It. Benar. Aku belum punya sendal Pop It. Makanya jangan sombong. Maafin aku. Penasaran kan gimana sendal Pop It-nya? Mari kita buat sendal Pop It. Sebelum kita buat, kalian harus subscribe channel ini, like video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Emang bisa dibuat apa? Bisa dong. Ayo kita siapin bahan-bahannya. Oke. Bahan-bahannya udah ada nih teman-teman. Wow, sekarang ayo kita membuat. Oke. Wah, Pop It-nya masih baru. Ada 4 Pop It. Mari kita satukan Pop It-nya. Lalu ukur menggunakan kaki. Sekarang kita gunting sesuai ukuran kaki. Mari kita gunting. Jangan digunting, sayang. Gak apa-apa, mah. Demi Pop It sendal. Sendal Pop It. Yuhu. Banget. Yeay. Ayo sampai membentuk kaki kita ya guntingnya. Udah jadi ya? Belum, sebentar lagi. Nih, kita pasangin. Pop It aku udah jadi. Sekarang waktunya kita pakai. Dari sebelah kiri, kanan maksud aku. Wow, pas teman-teman. Lanjut yang kanan. Wow, asik. Ayo, aku mau berdiri.
panggilkan Nasya Kaila Naziva. Aku pakai sendal Popit ini. Tuh, bisa dimainin. Tuh, keren kan? Ayo teman-teman, buruan kasih nilai untuk sendal Popit aku. Berapa persen? Buruan komen di bawah ya. Oke. Nasya, coba kamu eksperimen buat madu di Popit. Hah? Madu Popit? Iya. Madu Popit yang kayak gini ya? Siapa takut? Mari kicap, mari kita coba. Popit lebah dan madu. Kita buka dan kita tuangin guys. Tuh, wow. Lucu banget. Tuh. Ih, seru banget loh ngeluarinnya. Oke, mix. Bermadu. Ada madunya. Udah aku tuangin nih. Tadi katanya di video itu suruh masukin kulkas. Yaudah, ayo langsung kita masukin madu Popitnya. Oke. Yeay, semoga aja madu Popitnya bakal keras kayak ini. Tuh, wow. Amin. Kita tunggu sampai mengeras ya. Aduh teman-teman, kita tunggu pokoknya. Jangan tidur. Abisnya lama banget madu Popitnya mengeras. Waduh, kayaknya harus nunggu 5 jam. Yaudah teman-teman, kita tunggu sampai mengeras ya. Aduh, gimana ini? Yaudah deh, yang setuju part 2-nya untuk hasil madu Popitnya, subscribe channel ini, like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Aku juga penasaran banget sama hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tebak ya di kolom komentar, apakah madu Popitnya bakal mengeras seperti orang-orang yang lagi viral sekarang? Oke. Komen. Bye. Muah. Mantap.